Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Boleh yang mau on mic, mau diskusi, kita boleh banget ya. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Selamat siang, Oke, Kak. mantap, Siang, Kak. mantap, mantap, mantap. Udah tergabung nih kita dengan sekitar 70 partisipan ya teman-teman ya. Ya, sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman mahasiswa, teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk join ke acara pada siang hari ini. Acara siang hari ini sebenarnya bertujuan buat teman-teman mahasiswa yang masih kepo nih, gimana sih program-program di Celerate gitu ya, khususnya untuk tiga program terkait artificial intelligence, kemudian data science dan analis, dan juga data engineer. Nah, di sini teman-teman bisa ngulik lebih jauh lagi bersama saya selaku perwakilan PIC dari data engineer dan juga data science dan analis. Kemudian di sini sudah bergabung juga sama kita perwakilan dari PIC program artificial intelligence, ada Kak Christian Jonathan. Halo Kak Chris. Halo Mas, apa Sutra, apa Oke, kabar? siap-siap. Nah, nanti teman-teman boleh banget nih ya kepoin kira-kira selama program berlangsung dari 16 Februari sampai dengan 30 Juni nanti kita akan ngapain aja. Boleh banget ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A tersebut atau sesi tanya jawab ya, akan ada sedikit pemaparan pengenalan terkait Celerate itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini sudah bergabung juga bersama kita ada Mas Prayoga Nugroho. Halo Mas Yoga. Halo, halo semuanya. Halo Mas Kris. Oke, nah jadi di sini Mas Yoga akan menyampaikan, mengenalkan ke teman-teman apa sih Celerate itu ya, dan keuntungan apa aja yang mungkin bisa teman-teman dapat ketika join di Kampus Merdeka bersama Celerate. Gitu. Mungkin langsung saja ya kita mulai dari sesi perkenalan Celerate dulu nih teman-teman ya. Kepada Mas Yoga, monggo Mas Yoga. Okay, thank you, Mas Uta. Untuk slide show-nya udah muncul belum ya? Sudah, Mas Yoga. Okay. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Sedikit mungkin ya perkenalan sebelum nanti teman-teman kita sebenarnya udah siapin hari ini tuh sebenarnya untuk Q&A gitu ya, sharing session. Kita udah rangkum beberapa pertanyaan yang muncul ke kita selama proses seleksi dari awal sampai dengan hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ternyata ada pertanyaan-pertanyaan juga di luar dari Q&A yang udah kita siapin pertanyaannya, itu monggo aja bisa langsung ditanyain gitu. Cuma mungkin di awal kita kenalin dulu Celerate ya, apa namanya, dari apa sih Celerate itu gitu. Jadi yang pertama apa namanya, di batch 6 ini gitu kita bekerja sama dengan Terra AI gitu. Terra AI itu adalah perusahaan teknologi Singapura yang berpengalaman selama 12 tahun di bidang AI gitu. Mungkin ada Mas Kris di sini, nanti mungkin Mas Kris bisa sedikit menceritakan gitu ya, pada saat nanti ada di Q&A, apa yang kira-kira teman-teman bisa dapat gitu dari apa namanya, kolaborasi antara Celerate dan Terra AI. Dan sementara Celerate sendiri itu adalah kita IT consultant sejak 2018 gitu, dan apa yang ada di Terra AI dan Celerate itu banyak kesamaannya gitu. Jadi kita memang apa namanya, membangun gitu ya teman-teman yang memang masih di first graduate gitu, atau mungkin teman-teman yang masih mau switch karir gitu ya, untuk bisa masuk ke dunia industri atau di IT-nya gitu. Dan kalau di Terra AI sendiri itu udah, Terra AI itu udah familiar banget dengan program-program yang mereka jalankan itu bisa diikuti oleh teman-teman yang di non IT gitu. Jadi ini sangat sangat friendly gitu ya buat teman-teman yang dari non IT gitu, apalagi dari IT gitu ya. Tapi apa namanya, itu salah satu yang kita kedepankan untuk di batch 6 ini. Jadi kita terbuka untuk semua jurusan. Dan akhirnya kita juga beradaptasi juga akhirnya program-program lainnya, dengan apa namanya, program-program lainnya juga akhirnya kita bikin juga itu bisa diikuti oleh teman-teman dari non-IT gitu.
Nah, ini adalah problem yang kita lihat gitu ya, dan apa sih yang solusi kita tawarkan gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang kita lihat itu minimnya materi pembelajaran IT gitu ya, yang aktif dan mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa non-IT. Karena kan mulai ke sini-sini itu udah mulai banyak teman-teman yang memang jurusannya bukan IT, tapi pengen switch karir gitu ya, pengen masuk ke dunia IT gitu. Jadi kita melihat itu, dan solusi yang kita berikan adalah kurikulumnya itu fokus kepada penerapan industrinya gitu. Jadi benar-benar bisa diikuti oleh teman-teman dari non-IT atau non-programmers. Terus yang kedua itu ada mahasiswa minim kesempatan gitu ya, untuk mendapatkan praktek konsep AI untuk solusi industri. Nah, kita juga memberikan solusi buat teman-teman yang nanti tergabung di kelasnya TRA, di kelasnya AI, itu proyek industri dan bimbingan praktisi ahli gitu ya, untuk pengalaman untuk mengimplementasikan sendiri di AI-nya sendiri di dunia nyata gitu. Jadi kita jawab dengan bimbingan praktisi ahlinya dari Celeris dan juga TRA AI. Kemudian yang terakhir itu ada minimnya persiapan karir dan portofolio mahasiswa agar dapat diterima di industri digital saat ini. Nah, ini buat teman-teman tahu aja. Jadi di Celeris itu kan tadi udah diceritainnya kita itu IT consultant. Nah, di tahun 2023 aja dari klien-klien Celeris atau rekanan-rekanan Celeris, partner Celeris gitu ya, itu kita butuh 2.464 talent gitu ya, talent IT di tahun 2023 gitu, dan itu juga akan ke bawah ke 2024 gitu. Jadi sebenarnya dari industrinya sendiri ini bahkan baru dari kebutuhan seller saja kita butuh 2.000 talent gitu ya, di apalagi dari industri IT-nya sendiri gitu. Nah, jadi dari 2018 itu kita punya program namanya Celeris Acceleration Program. Nah, Celeris Acceleration Program itu adalah pelatihan intensif selama 3 bulan, itu benar-benar dikhususkan untuk teman-teman fresh graduate ya waktu itu. Jadi teman-teman yang udah lulus untuk siap berkarir di industri IT gitu. Nah, akhirnya dengan adanya Kampus Merdeka itu, kita modifikasi Celeris Acceleration Program ini agar bisa masuk lagi lebih ke depan lagi gitu, yang awalnya di tempat teman-teman yang sudah lulus, akhirnya kita siapkan lagi kurikulum segala macamnya, itu bisa mensupport gitu ya teman-teman yang masih di dalam tahun ketiga gitu ya, karena di Kampus Merdeka itu kan di tahun ketiga batasannya, dan ini ada beberapa industri yang lulusan-lulusan Celeris itu sudah bisa masuk gitu ya setelah melewati Celeris Acceleration Program. Ini waktu masih Celeris Acceleration Program. Nanti untuk yang di Kampus Merdeka kita juga punya ada success story-nya juga gitu. Yang mungkin nanti teman-teman juga bisa dapat ya. Nah, kita masuk ke Kampus Merdekanya. Yang kita bawa di batch 6 itu adalah studi independen, digital kreatif, data, cyber security, dan artificial intelligence gitu ya. Bersama dengan Terra AI yang tadi udah aku ceritain. Nanti ada Mas Chris juga. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih dalam lagi tentang Terra AI, nanti monggo. Atau mungkin mau tanya yang terkait di kelasnya nanti AI, atau mungkin nanti di luar dari kelasnya, kalau Mas Krisnya masih bisa jawab, itu monggo banget gitu teman-teman untuk ditanya ya. Nah, ini mungkin aku sedikit ini aja, apa namanya, cepat aja gitu. Di sini kita ada 6 program. Yang pertama itu Artificial Intelligence, yang kedua itu Data Science and Analytics. Terus yang ketiga itu ada cloud computing atau engineering atau DE. Nah, itu tiga-tiganya itu kita bareng di sini nih. Nah, ada satu room lagi itu untuk teman-teman yang tergabung di cyber security, kemudian ada UI UX, sama yang satu lagi itu di game design and development. Nah, jadi apa sih yang dibawakan Celeris gitu ya, atau nanti akan seperti apa sih kelasnya gitu. Jadi ada 4 metode yang dibawakan Celeris dan Terra AI di sini, Celeris Acceleration Method. Yang pertama itu adalah Industrial Framework. Jadi teman-teman tuh benar-benar dapat materi-materinya itu yang memang dibutuhkan oleh industri gitu ya. Jadi benar-benar dari industri, kebutuhannya itu dari industri. Jadi teman-teman tuh bisa update nih kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri buat teman-teman nanti persiapkan tuh seperti apa. Kemudian ada group challenge gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan punya apa namanya, kayak mungkin final project atau mungkin jadi apa namanya sesi per modul gitu ya, itu dengan teman-teman kelompok yang itu juga pasti tersebar di berbagai universitas gitu. Jadi teman-teman bisa dapat apa namanya teman-teman baru gitu.
Yang kedua, yang ketiga itu ada sinkronus dan asinkronus. Jadi sesinya itu akan ada sinkronusnya, tapi nanti teman-teman juga akan belajar mandiri juga, tapi tetap dibantu sama yang keempat ini ada trainer dan grup mentor. Jadi nanti teman-teman akan punya trainer gitu ya, dan akan punya mentor yang akan membantu pengembangan individu-individu teman-teman gitu. Dan nanti mentor-mentornya juga itu sudah praktisi ahli di bidangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait ngapain sih kak kita belajar Python gitu, ngapain sih kita belajar chatbot gitu ya, nanti teman-teman dari mentor akan ngejelasin gitu pentingnya untuk kalian belajar ini tuh nanti akan seperti apa gitu. Jadi akan dikasih tahu kalau kalian belajar ini nanti akan terpakai untuk apa gitu. Nah, yang setelah selesai, nanti teman-teman akan berkesempatan untuk masuk ke industri matchmaking program gitu. Yang pertama itu ada industri demo day. Jadi nanti teman-teman itu bisa mempresentasikan final project teman-teman ya, atau apa yang sudah teman-teman bikin selama hampir 5 bulan ini gitu ya, yang akan dilihat oleh langsung dari praktisi-praktisi industri gitu. Jadi bisa aja nanti teman-teman dapat dari kliennya oke dengan final project teman-teman, terus mungkin nanti teman-teman bisa langsung ditungguin gitu ya sampai teman-teman lulus gitu. Terus yang kedua itu ada career preparation. Nah, di career preparation itu nanti teman-teman akan disiapin cara pembuatan CV seperti apa, terus kemudian apa yang udah teman-teman buat di kampus Merdeka ini itu bisa jadi portofolio gitu ya. Jadi dari per modul itu nanti teman-teman bisa bawa itu sebagai portofolio dari case-case tadi yang teman-teman kerjakan. Jadi nanti CV-nya tuh jadi lebih kaya gitu. Terus kemudian nanti teman-teman ada presentation skill, kemudian juga ada communication skill gitu ya. Jadi teman-teman biar bisa siap gitu nanti pada setelah selesai Kampus Merdeka Batch 6, kemudian nanti teman-teman masih melanjutkan kuliah. Setelah kuliah nanti teman-teman udah bisa mempraktekkan itu untuk bisa masuk ke dalam industri. Nah, yang terakhir ini adalah post MSIB career matching. Nah, jadi kita akan memberikan kesempatan 50% gitu ya kepada mahasiswa batch 6 itu dijamin akan mendapatkan kesempatan interview gitu ya di perusahaan lokal maupun di mancanegara. Jadi teman-teman nanti bisa untuk teman-teman yang terpilih gitu ya dengan mungkin final projectnya bagus atau mungkin nanti nilainya bagus, cara presentasinya bagus gitu ya, nanti teman-teman berkesempatan untuk diinterview langsung gitu. Nah, ini ada sedikit success story dari batch 4 gitu di program data analis Celerates. Ada Mas Bahrul Zakaria dari Universitas Pembangunan Nasional. Mungkin teman-teman di sini ada ya dari Universitas apa namanya Pembangunan Nasional di Sistem Informasi. Nah, Mas Bahrul ini adalah salah satu dari sekian mahasiswa yang mendapatkan gelar Tableau Desktop Spesialis gitu. Jadi Mas Bahrul ini sekarang masih kuliah nih, itu dia udah dapat gelar Tableau Desktop Spesialis gitu, dan ini bisa dipakai, dan sertifikat ini juga itu sertifikat prinsipal gitu ya, jadi memang internasional dan bisa dipakai, dan kita akan kasih ini untuk teman-teman yang terpilih gitu nanti di masing-masing programnya. Nah, ini ada beberapa final project yang atau portfolio dari teman-teman peserta di apa namanya kelasnya AI itu membuat chatbot untuk industri e-commerce, kemudian ada di tourism gitu ya. Kemudian juga ada education-nya juga, ada smart city-nya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman sudah bergabung nih, sudah jadi mahasiswa aktif di Celerates di program AI-nya, mungkin nanti kita bisa kasih nih buat teman-teman bisa lihat gitu ya chatbotnya seperti apa. Kemudian ini ada dashboard, itu dari data mentah kemudian sampai bisa dipresentasikan seperti ini. Ada chart-chartnya gitu, nanti teman-teman juga akan diajarkan seperti yang ada di sini gitu. Ini juga masih dalam dashboardnya. Oh, ini untuk yang game. Kemudian ini untuk yang UI UX, dan terakhir untuk yang cyber security. Nah, ini ada core team-nya. Kebetulan di sini ada Mas Kris selaku lead fasilitator dari Terra AI. Nanti teman-teman bisa tanya langsung tadi ke Mas Christian. Kemudian ada tim technical-nya, itu kita di apa namanya dari masing-masing role itu ada nanti, jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk nanya-nanya gitu ya ke kalau misalkan nanti udah mulai berjalan ke misalnya teman-teman tertarik untuk jadi cloud gitu ya, untuk mau fokus di cloud, nanti kita ada Mas Iksan untuk bisa teman-teman tanyakan gitu ke dalam untuk metode pembelajarannya. Nah, ini beberapa tim certificate. Jadi tim-tim yang ada di Celerates itu sudah dibekali dengan sertifikat-sertifikat yang bisa
membuat teman-teman itu nanti pede lah ya nanti untuk pembelajarannya akan seperti apa. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Jadi ada lebih dari 100 hiring partner. Jadi teman-teman berkesempatan gitu nanti akan di kita bawa teman-teman untuk diinterview oleh dari hiring partner yang ada di Celerex ini gitu. Jadi teman-teman nanti selama pembelajaran itu maksimalin apa yang teman-teman bisa. Nanti mudah-mudahan teman-teman dapat kesempatan gitu ya untuk bisa langsung masuk ke industri ini gitu. Nah, ini seperti yang Mbak Alia ini dapetin gitu ya. Jadi dia itu peserta Kampus Merdeka Batch 3, program data analis juga di Celeres dari Agustus sampai dengan Desember 2022. Jadi dia ikut Batch 3-nya, kemudian setelah selesai Batch 3, masih melanjutkan kuliah, kemudian lulus. Itu bahkan Mbak Alia ini sudah masuk ke role data engineer Astra di Agustus 2023, belum wisuda. Jadi pada saat masih menunggu wisuda, Mbak Alia ini sudah jadi data engineer di Astra itu lewat Kampus Merdeka dan dibantu oleh Celerex. Jadi teman-teman juga punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, ini ada media monitoringnya. Jadi nanti teman-teman punya media monitoring gitu ya. Jadi teman-teman nanti pakai retrospektif. Jadi nanti teman-teman itu bisa memberikan feedback terkait trenernya, terkait mentornya, terkait materinya, terkait pembelajarannya gitu ya, terkait LMS-nya gitu. Teman-teman bisa kasih tahu nih kira-kira apa yang perlu dipertahankan, kira-kira apa yang tidak yang harus dibuang gitu ya, atau harus di improve gitu dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya atau di modul selanjutnya itu bisa kita evaluasi gitu. Jadi nanti tapi nama teman-teman itu nggak ada di sini, jadi anonimus gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa keluarin apa namanya feedback feedback teman-teman biar lebih nyaman gitu nanti. Nah, ini nanti ada Notion sebagai sarana learning management systemnya. Jadi nanti teman-teman akan dapat jadwalnya di sini, kemudian materi pembelajarannya ada di sini, kemudian kalau teman-teman nanti ada case study juga bisa di sini, pembagian kelompok nanti ada di sini, tempat kalian diskusi juga ada di sini, kemudian kalian mau nonton recordingnya juga itu nanti ada di Notion yang ini gitu. Jadi nanti teman-teman punya satu akses ke Notion dan itu teman-teman bisa dapatin semuanya yang ada di untuk Kamus Merdeka Batch 6 ini. Nah, ini mungkin udah masuk ke akhir-akhir. Jadi kita masuk ke apa namanya Q&A ya ke Mas Uta dan Mas Kris. Ini mungkin sisanya lebih ke cerita-cerita waktu kita di batch 3, 4, 5 gitu. Ini jadi ada beberapa apa namanya webinar-webinar gitu ya yang kita buka untuk umum, tapi juga kita buka untuk teman-teman peserta gitu. Nah, ini ada beberapa review dari teman-teman peserta sebelumnya dari batch 4 yang mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya Celerex ya. Gitu. Kalau dari mungkin dari saya itu monggo Mas Uta dikembalikan kalau misalkan ada yang mau tanya di sini atau mau langsung di Q&A juga. So, monggo. Oke, thank you Mas Yoga sudah menjelaskan Celerex sendiri ya supaya teman-teman masuk ini nanti makin kenal dengan Celerex gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau tanya dulu dong nih teman-teman semua di sini udah join belum nih sama studi independen Celerex itu sendiri teman-teman? Boleh tulis di kolom chat atau boleh boleh on mic juga boleh. Sudah Sudah bang, gua atau ada yang masih bimbang? Belum. Wah, kenapa belum? Kalau belum buruan dong ayo kita join biar di sini ya. kita bisa belajar bareng-bareng nih teman-teman. Oh ya, boleh mak panggil kedua dulu saya ya. Sudah, sudah, Kedua, sudah. mohon mohon. Oke. Sudah kah? Mohon mohon 2 hari Sudah, sudah. Oke, bebas oke. kalau tidak Belum. sanggup. Wah, ada yang belum nih. Ya, siap. Yang belum buruan tentuin pilihannya ya. Supaya kebagian kuotanya nih. Pesertanya oh yang dari Zenius, nah yang mantap nih. Mudah-mudahan cepat segera ada kepastian ya dari teman-teman yang peralihan dari Zenius supaya bisa cepat-cepat join bareng kita. Oke, siap, siap, siap. Nanti kalau teman-teman yang masih penasaran boleh banget ditanyakan ya di kolom chat biar nanti kita diskusikan bersama-sama.
Oke, siap, siap, siap. Mantap nih, teman-teman. Mungkin kita mulai mulai sesi Q&A-nya kali ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan umum yang biasa teman-teman tanyakan akan saya sampaikan di awal. Lalu setelah itu baru teman-teman dari program AI yang pengen tahu tentang AI boleh banget tanya langsung ke kolom chat atau on mic juga boleh. Nanti akan dijawab oleh Mas Kris. Lalu setelah sesi AI nanti di akhir akan kita tutup dengan sesi data science dan analytics yang akan saya sendiri yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin saya akan share screen, teman-teman. Oke. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa ya. Tentang tiga program yang ada di Seladat itu sendiri. Ada DE, DS, dan AI. Kita mulai dari yang pertama. Oke, apa saja syarat untuk mengikuti pembelajaran? Nah, kalau syarat untuk mengikuti pembelajaran yang pastinya teman-teman sudah terdaftar ya di platform Kampus Merdeka, sudah eligible. Selagi teman-teman sudah eligible untuk mendaftar, kami siap menerima teman-teman dan teman-teman bisa langsung mengikuti pembelajaran saat jadwalnya telah berlangsung. Gitu, teman-teman. Kemudian ada tahap seleksi atau tidak, kalau ada berupa apa? Kalau di kami kebetulan tidak ada, seleksinya sudah teman-teman melalui pada saat teman-teman mendaftar, kemudian teman-teman membuat surat rekomendasi dari kampus dan lain sebagainya, dan ketika teman-teman sudah eligible, teman-teman bisa langsung join ke kami. Kemudian, apakah IPK tidak jadi penghambat untuk diterima? Tidak ya teman-teman ya, IPK tidak jadi penghambat untuk diterima. Kita akan lanjut. Apakah memungkinkan untuk mengambil Kampus Merdeka selagi ada kelas di kampus? Ini memungkinkan teman-teman. Balik lagi, kalau terkait ini berarti bagaimana teman-teman nanti mengatur waktu teman-teman sendiri. Gitu, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Apalagi ketika teman-teman nanti sudah terdaftar, sudah join, itu harus teman-teman selesaikan sampai akhir gitu. Dan kalau teman-teman mau mengambil kelas tambahan untuk memenuhi SKS, mungkin itu juga bisa banget memungkinkan sekali. Gitu, tinggal bagaimana teman-teman mengatur waktunya supaya tidak ada yang terbengkalai. Kemudian, jika jurusan di kampus mereka berbeda dari jurusan kampus, apakah diperbolehkan? Ini boleh banget, teman-teman. Karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Yoga, gitu ya, program-program kita semua belajar dari basic, yang mana teman-teman dari non-IT itu sangat memungkinkan untuk belajar ini. Gitu. Kemudian, apakah berbayar? Nah, berbayar di sini konteksnya kalau teman-teman ikut melalui daftar melalui platform itu gratis ya teman-teman ya, nggak ada pungutan biaya dari Kemendikbud itu sendiri. Kemudian paid atau unpaid, di sini kita unpaid teman-teman karena kita studi independen ya teman-teman, jadi kita lebih kepada teman-teman belajar bareng kita terkait hal apa saja yang relate dengan industri sekarang gitu ya, terutama untuk program yang kita angkat di acara pada siang hari ini. Apakah mendapatkan kuota gratis? Ini tidak juga teman-teman. Kemudian, apakah online atau hanya diberikan modul untuk belajar mandiri? Nah, kita tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Yoga, ada sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi, selama apa namanya periode belajarnya, teman-teman akan Zoom meeting untuk belajarnya. Kemudian nanti recordnya juga akan kita berikan biar teman-teman yang memang berhalangan hadir itu bisa tetap mengikuti pelajarannya tanpa ada halangan apapun dengan melihat video rekamannya teman-teman. Kemudian siapa mentor kelasnya? Mentor kelasnya siapa? Yang pastinya adalah praktisi yang memang sudah berpengalaman teman-teman. Untuk namanya siapa nanti ya nggak bisa saya spill sekarang dong biar biar jadi surprise buat teman-teman semua. Kemudian jam pelaksanaan kelas Kampus Merdeka. Nah ini setiap program berbeda teman-teman. Yang pasti yang bisa kami pastikan adalah pembelajaran dilakukan setiap Senin sampai Jumat. Itu biasanya maksimal 3 hari. Kemudian untuk jamnya itu dari interval jam 8 sampai jam 5 sore. Nah biasanya sehari belajarnya 2 jam aja. Nggak full dari jam 8 sampai jam 5 ya teman-teman ya. Itu interval segitu. Untuk jadwalnya nanti menyusul ya, tergantung dari program yang teman-teman ikutin.
Oke, kemudian jika ada pertanyaan di luar jam kelas, apakah diperbolehkan? Boleh banget, teman-teman. Karena di sini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yoga juga, jadi sistem belajarnya itu oleh akan ada trainer dan juga mentor. Jadi trainer itu adalah yang mendeliver materi selama program berlangsung. Kemudian mentor ini, satu mentor nanti akan megang 25 mahasiswa, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman ada pertanyaan di luar jam kelas, itu boleh banget nanya ke mentor. Nanti mentor akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, mungkin di tiap mentor nanti akan ada rules tersendiri. Apakah teman-teman boleh bertanya di malam hari ataukah tidak atau bagaimana, itu nanti kebijakan dari masing-masing mentor. Tapi kalau pertanyaan di luar jam kelas itu boleh banget pasti gitu teman-teman. Boleh untuk bertanya ke mentor atau trainer, boleh banget gitu ya, nyambung ke yang tadi ya, pasti boleh dong. Gak mungkin kita ngajarin, kita deliver materi, terus kita ngelepas teman-teman begitu aja. Kita juga pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya teman-teman itu clear, supaya teman-teman paham betul-betul dengan materi yang dideliver oleh trainer ataupun mentor. Kemudian, oh iya, kalau kalau saya jawabnya kecepatan, bilang ya teman-teman ya, biar nanti kita coba ulang lagi gitu ya. Kemudian, jika ada kendala ketika sedang pembelajaran, nggak bisa masuk, apakah diperbolehkan tidak ikut kelas? Berapa kali diizinkan? Nah, terkait ini kita boleh ya, boleh. Misalkan teman-teman berhalangan gitu ya, itu boleh, boleh untuk tidak mengikuti pembelajaran gitu, karena kita menyediakan record Zoom-nya. Nah, tapi konsekuensinya ketika teman-teman nggak ikut, ada sertifikat kehadiran, teman-teman ya, kehadiran minimal itu terpenuhi 90%. Gitu. Jadi, gambarannya ketika misalkan total kelas itu ada 60 gitu ya, 60 kali pertemuan gitu, maka teman-teman wajib hadir minimal 54 kali gitu. 90% kehadiran, intinya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian jika ada nilai jelek, apakah ada pengulangan? Nah, gini nih, kalau misalkan teman-teman memang niat belajar gitu ya, pasti nggak akan ada nilai jelek gitu. Selagi teman-teman mau berusaha gitu ya, terus misalkan teman-teman memang kebetulan lagi kurang beruntung nilainya jelek, terus teman-teman minta apa namanya tugas tambahan atau apa, itu pasti akan kami berikan. Gitu ya, selagi teman-teman ada niat mau belajar gitu, niat mau perbaikan dan lain sebagainya, dan masih dalam interval waktu program berlangsung, itu pasti akan kita berikan kesempatan. Apakah mendapatkan modul ketika sebelum atau sesudah pembelajaran? Nah, ini terkait modul akan kita berikan sebelum pembelajaran ya teman-teman ya, melalui LMS yang tadi sudah di-show, ditampilkan oleh Mas Yoga. Kemudian, bagaimana jika saya gagal dalam pembelajaran ini? Insya Allah nggak ada yang gagal, teman-teman. Balik lagi ke yang tadi, kalau memang teman-teman niat mau belajar, gitu ya, serius dalam belajar, insya Allah nggak ada yang gagal. Nah, kalau memang pahit-pahitnya memang gagal, ya biar teman-teman tahu resikonya sendiri sih. Gitu sih. Apakah akan dapat sertifikat? Betul, akan dapat sertifikat. Dan nggak menutup kemungkinan juga akan dapat sertifikat yang seperti tadi sudah diceritakan oleh Mas Yoga. Gitu ya, ketika teman-teman berprestasi dan memungkinkan untuk diberikan beasiswa tersebut, kami akan berikan. Gitu. Kemudian selain sertifikat apa saja yang didapatkan? Nah, selain sertifikat apa yang didapatkan? Tentu banyak ya teman-teman ya. Selain sertifikat, tentu teman-teman menambah relasi yang relasinya itu berasal dari seluruh kota di Indonesia, karena mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di MSIB ini kan dari berbagai macam universitas ya di Indonesia. Kemudian terkait modul pembelajaran juga itu sudah kita sesuaikan dengan industri masa kini, gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk ketinggalan, karena materi-materi yang kita berikan ke teman-teman semua itu sudah termasuk yang terupdate gitu, baik itu program DS, DE ataupun AI gitu teman-teman. Kemudian tadi ya modul pembelajaran, kemudian video pembelajaran juga akan kami berikan gitu. Kesempatan untuk meraih beasiswa sertifikasi juga akan kalian dapatkan gitu. Dan tadi juga
Mas Yoga sempat cerita ke teman-teman bahwa teman-teman berkesempatan untuk interview langsung ke klien, seperti tadi contohnya ada Kak Aldia Nurfitri gitu ya. Nah, itu juga akan teman-teman dapetin kesempatan-kesempatan tersebut. Kemudian, bagaimana sistem rekognisi atau konversi SKS pada kelas kampus Merdeka? Nah, kalau terkait konversi SKS, teman-teman, ini dikembalikan lagi ke kebijakan kampus masing-masing. Namun, seperti yang tadi sudah ditampilkan juga oleh Mas Yoga, gitu ya, kita sudah punya silabus yang mana di situ sudah terbagi ke masing-masing sub materi, ya, teman-teman, yang di masing-masing sub materi itu ada bobot SKS. Nah, itu bisa menjadi acuan buat kampus teman-teman mengkonversi SKS sesuai dengan kebijakan dari kampus teman-teman masing-masing. Gitu ya, teman-teman, ya. Jadi, terkait konversi SKS ini tidak ada di tangan kita, pengambil keputusan yang melainkan di kampus masing-masing. Gitu. Kemudian, apakah proyek finalnya sama dengan capstone? Sama, teman-teman. Jadi, nanti kita selama belajar, kita akan apa namanya praktekkan melalui final projectnya teman-teman sesuai dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir langsung masuk ke AI kali ini ya, Mas Kris. Halo Mas Kris, sudah bergabung, sudah standby, sudah ready untuk Oh menjawab iya, Mas Kris? sudah. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang ada di sini Mas Kris. Apakah pada program AI belajar mengenai front end dan back end? Oke, jadi terima kasih Mas Putra. Jadi untuk jawabannya, kita sebenarnya akan belajar front end ke back end ya. Cuman kita tidak sampai terlalu dalam sekali karena memang ini didesain untuk non IT. Tapi paling tidak setelah belajar ini, kalian bisa menguasai bagaimana sih kita bisa mengoperasionalkan sistem aplikasi AI dari desain percakapannya, conversation flow-nya, sampai ke bagaimana bisa membuat sistem AI yang cepat juga seperti itu. Jadi akan di-cover semua, tapi secara basic seperti itu supaya accessible. Okay, siap-siap. Okay, mungkin slide saya udah habis nih, Mas Kris ya. Nanti kita akan move ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat kali ya, Mas Kris ya. Oke, boleh. Okay, teman-teman juga boleh banget ya langsung aja tulis di kolom chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai program AI di kami gitu ya. Atau tadi saya kecepatan jelasinnya itu boleh banget tanya di kolom chat. Kita masih ada waktu nih buat teman-teman semua bertanya. Mungkin kita coba bahas satu persatu. Di sini masih ada pertanyaan yang general. Izin tanya untuk kelompok nanti dipilih mitra atau gimana, Kak? Gitu ya. Kalau kelompok itu dikembalikan di program masing-masing untuk DSD itu sendiri nanti akan ada yang kami tentukan, ada yang ditentukan oleh teman-teman sendiri. Kalau di AI sendiri gimana, Mas Kris? Oke, kalau di AI nanti kita akan berikan kebebasan buat teman-teman bikin grup. Tapi kalau memang ternyata di dalam deadline tertentu ada yang memerlukan bantuan, kita akan pasangkan seperti itu. Jadi fleksibel Oke, sesuai dengan ya siap, teman-teman. siap. Betul, betul, betul. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas yang AI dulu, teman-teman. Ada pertanyaan nih, Kak, dari Rifki Iqbal Pratama. Kak ingin bertanya untuk pembuatan chatbot, apakah mendapatkan data set dari perusahaan? Jika iya, apakah data set tersebut bisa digunakan sebagai skripsi? Oke, untuk program pengembangan chatbot sendiri, kita menggunakan generatif AI ya teman-teman. Jadi kita akan pakai langsung dari otaknya ChatGPT seperti itu. Jadi keunggulannya memang bikinnya nggak perlu data, jadi tidak ada apa ya back end development yang terlalu ekstensif. Tapi nanti kalau memang nanti ada problem statement yang akan membutuhkan data dari perusahaan, kita akan pastikan data yang dihasilkan itu sudah berbasis apa ya open for public seperti itu. Jadi harusnya banyak udah banyak karena banyak dari lulusan kita yang pakai project AI jadi skripsi seperti itu. Jadi kita perbolehkan. Oke, berarti memungkinkan ya, Kak ya, dataset Betul. tersebut. Oke, siap. Oke, dari Faza Hasbi, izin bertanya, Kak, untuk program Artificial Intelligence, apakah ada spesifikasi hardware khusus untuk komputer atau laptop? Oke, untuk program AI tidak ada ya teman-teman karena nanti platformnya sendiri akan berbasis website, jadi nggak ada perlu install, nggak perlu download, dan nanti yang mengkonsumsi loadnya pun akan dari server Terra AI seperti itu. Jadi mau laptopnya mungkin yang canggih, yang nggak canggih, kita pastikan backendnya sudah
sudah server grade lah seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, siap-siap, Mas Kris. Teman-teman, kalau yang mau tanya on mic boleh banget ya. Silakan raise hand terlebih dahulu supaya kelihatan sama saya, biar nanti bisa on mic dan kita bahas bareng-bareng pertanyaan. Oke, saya coba cari pertanyaan-pertanyaan AI-nya. Oke, ada dari Egi Hidayatullah. Izin bertanya, Kak, untuk program artificial intelligence, sistem dan teknis pembelajaran itu seperti apa ya, Kak? Oke, jadi untuk sistemnya sendiri kita menggunakan semua fasilitasnya berbasis web, teman-teman. Jadi kita ada web page, web namanya web platform, web IDE yang teman-teman bisa pakai, dan kita juga sudah simplify banyak konsepnya ya. Jadi teman-teman yang bukan dari non-IT nggak usah khawatir, karena teman-teman bisa membangun, sebenarnya bisa membangun AI-nya dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya, seperti itu. Jadi yang kita harapkan teman-teman bisa fokus di belajar konsepnya seperti itu. Apakah itu prompt engineering, apakah cara membuat ini ya instruksi yang baik, user journey yang baik. Itu kita akan kedepankan konsepnya supaya pas kalian lulus mau pakai tools apapun kalian sudah tahu cara belajarnya seperti itu. Nah, teknisnya seperti apa? Kita akan langsung praktek teman-teman. Karena apa? Karena banyak dari kita sendiri, pertama kita juga looking for ini ya, talent juga. Kita nyari talent. Yang kedua, kita juga banyak project yang memang harapannya kita mengundang teman-teman sih, gitu. Jadi biasanya lulusannya AI for Impact itu kadang-kadang kita kasih project berbayar setelah itu. Karena apa? Karena udah ada portfolionya. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman. Sangat hands-on, langsung berbasis project, dan harapannya pun ini bisa jadi portfolio teman-teman kalau memang nyari kerja seperti itu. Oke, siap-siap. Ada yang nanya nih, Mas Kris, dari Amir Mahmud. Kak, gimana caranya magang di Tera AI? Magang, oke. Okay. Oke, okay. Magang dari Tera AI itu sejujurnya kita cukup unik ya teman-teman ya. Jadi mungkin agak berbeda. Tera AI itu biasanya kita itu kadang-kadang kita nggak memandang resume sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nih mau apply tech atau mau apply marketing dan yang lain, kita biasanya tuh berbasis ada ininya, ada kompetensi. Jadi kita ada challenge statementnya dan kita juga ada melihat dari segi portfolio juga seperti itu. Jadi talent 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 ini kita cukup diverse sih. Jadi ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Tapi yang paling penting mereka sudah bisa membuktikan diri dari portfolionya seperti itu. Jadi bisa banget. Ya nanti ditunggu nih teman-teman SI dulu. Nanti kalian bikin portfolio. Dan kalau memang kalian sudah tengah-tengah, misalnya tengah-tengah pun kalau ada yang benar-benar indikasi yang jago, kita bakal bisa langsung hire sebagai apa ya developer untuk membangun project yang lain seperti itu. Oke, malah bisa aja langsung full time ya, Mas ya. Iya, Bukan kalau magang katanya. sudah ada kapasitasnya ya, tapi belajar dulu teman-teman ya, lulus dulu, Iya, lulus dulu betul. tujuan Iya, utama SI lulus. dulu teman-teman. iya Jangan lupa iya join iya dulu di SI-nya. Nanti apa yang teman-teman pelajari itu yang akan menjadi gambaran ya buat teman-teman yang memang berminat magang di khususnya di Tera AI gitu. Betul, Gitu betul. teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Kris dari Egi Hidayatullah. Izin bertanya untuk pembelajaran AI jadwalnya kapan aja ya Kak dalam seminggu? Oke, jadi untuk pembelajaran AI nanti kita sebenarnya akan ada penyesuaian juga dengan salaries, tapi intinya kita akan ada minimal 1 minggu pertemuan untuk kuliah, dan satu lagi itu untuk pertemuan dengan para mentor ya. Dan itu bisa disesuaikan sebenarnya. Jadi mentor kita cukup fleksibel buat ngatur waktu pertemuannya. Jadi nanti untuk schedule-nya akan diberikan oleh tim Celerate, tapi tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Putra, kita juga ada recordingnya. Jadi setiap kelas akan ada recordingnya. Kalau teman-teman miss gitu ya, tidak bisa datang, bisa juga join recordingnya dan juga bisa tanya kita di WhatsApp atau Telegram grup seperti itu. Jadi accessible lah, karena banyak juga dulu yang ikutan program AI juga sambil sekolah juga atau sambil university ada kuliah seperti itu. Jadi aman. Oke, aman ya, aman Mas berarti. Oke, mantap. Kita lanjut nih Mas. Ada pertanyaan dari Alif Ramadan. Wah, pembuatan AI-nya pakai platform ya?
Apakah scalable kalau mau buat in-house tanpa rally ke platform tersebut? Oke, ini, wah ini sudah apa namanya sudah levelnya sudah ekspektasi kita jadi tinggi nih buat belajarnya. Oke, sebenarnya untuk scalability kita juga ada ini ya teman-teman ya. Ini optional kalau memang teman-teman benar-benar mau belajar yang advance, kita juga akan ada materi tambahan cara ngedeploy AI-nya. Karena ada satu dua hal yang berbeda ya teman-teman bikin AI-nya itu dari platform kita, tapi nanti kalau mau dipakai nih ke ratusan ribu orang gitu ya. Atau kemarin itu skopnya dari Kemenkeu, nggak salah, puluhan ribu lah user gitu kan. Mereka maunya ditempel di server mereka, seperti itu. Itu nanti kita akan ada materinya, bukan dari materi sekarang, jadi ini bukan materi, nggak di-expect untuk teman-teman yang lain buat belajar, tapi kita ada metodenya supaya teman-teman bisa deploy AI locally, seperti itu. Oke, siap-siap. Wah, kayaknya banyak yang berminat join Terra AI ini, Mas nih. Minat Kak Chris, full-time AI engineer. Pak, apakah boleh saya kan lagi magang sebagai asisten technical support, apakah boleh ikut Terra AI? Gitu. Oke, untuk Banyak yang minat nih, Mas. iya, kalau Terra AI itu biasanya kita berbasis ini teman-teman, berbasis portfolio. Jadi kebanyakan yang biasanya dulu, jadi kita dari SI sendiri studi independen yang lalu pun kita juga banyak absorb banyak orang ya, banyak mahasiswa mau jadi part time, mau jadi intern atau full time, atau ada yang kita kerjakan untuk ngerjain project berbayar seperti itu. Jadi contohnya tuh ada yang lulusan yang MSID, kita langsung arahkan buat ngerjain bikin chatbot untuk pemerintah Bogor. Dan itu peluangnya banyak, tapi teman-teman semua kembali ya. Ini nggak cuma Terra AI, mungkin untuk perusahaan lain juga, kita itu lebih teknologi itu hal yang baru. Jadi positifnya adalah siapapun, kita sebenarnya udah mulai saatnya itu kita nggak mencari berdasarkan dari background teman-teman. Karena background itu belum tentu menunjukkan kapabilitas. Tapi yang menunjukkan kapabilitas itu adalah portfolio pertama, dan kedua, pengalaman kalian membangun sebuah proyek sebelumnya. Karena nanti di interview bakal ditanyain teman-teman, oh, pernah bikin apa? Seperti itu. Nanti dibikin A, B, C, D, E. Terus nanti ditanya juga, oh, bagaimana cara bikinnya? Apa kendalanya? Seperti itu. Nah, itu ngebedain teman-teman. Jadi, orang dari jurusan, contohnya kebidanan, yang pernah bikin AI versus mungkin jurusan computer science yang nggak pernah bikin AI sama sekali. Gitu. Jadi, itu sih tangkapannya. Jadi, kita, ini sebenarnya talent pipeline buat Terra AI. Seperti itu. Iya. Yeah. Masih di mute, Mas Uta. Oke, siap. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi DSDE, teman-teman masih ada yang mau bertanya terkait AI gitu, boleh banget nanti nyusul ya. Tulis aja di kolom chat. Di kolom chat atau yang mau on mic juga boleh banget. Sambil kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, ada beberapa yang tadi memang sengaja saya lewat supaya kita bahas AI terlebih dahulu. Kita akan masuk ke teman-teman. Oke, tadi yang proyek akhirnya itu individu atau kelompok? Iya, tadi sudah terjawab. Kemudian, permisi Kak, saya Natail Farendra Simbolon, izin bertanya untuk akses ke Notion-nya, apakah hanya bisa akses selama batch 6 atau lifetime-nya Kak, untuk melihat record kelas dan hal lainnya? Oke, untuk Notion-nya, kita open-nya lifetime, teman-teman. Jadi setelah program berlangsung, teman-teman masih bisa akses Notion tersebut. Gitu. Tapi disarankan sih supaya teman-teman tetap punya, bisa di-download dulu nanti recordingnya atau modul-modulnya supaya lebih lifetime lagi. Lebih lebih bisa make sure bahwa semua video recorder dan modulnya itu bisa teman-teman simpan secara lifetime. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang nanya nih ke direct message. Dari Fatin Hasibi Putra, permisi Kak. Saya Fatin Hasibi Putra dari jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Maaf izin bertanya Kak. Kebetulan untuk program data science lulus MSIB yang saya ambil ini belum terdaftar pada pendataan mapping konversi mata kuliah jurusan saya. Apakah dari seluruh dapat membantu terkait rekomendasi mapping konversi mata kuliah apa saja yang relevan dengan program MSIB data science yang saya ikuti mohon bantuannya? Oke.
Terkait konversi SKS ya teman-teman, tadi sudah di show, saya coba show lagi deh ke teman-teman ya. Ya, kalau udah kamu sudah bergabung ya ke grup gitu ya. Kalau nggak salah sudah di-share sama adminnya terkait silabus terkait data science. Nah, di situ sudah ada bobot SKS dari masing-masing sub modul yang kita akan deliver ke teman-teman semua. Nah, nanti itu bisa 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 kamu bisa kamu filter, bisa kamu pilih sendiri kira-kira mata kuliah apa yang memang relevan dengan mata kuliah yang ada di kampus kamu. Gitu, atau kalau kamu memang butuh butuh petunjuk dari tim kami gitu, itu boleh banget kamu chat di grup ya, tanya di grup gitu. Nanti akan kita coba diskusikan gitu supaya kamu bisa bisa apa namanya? Bisa ngurus ke kampus kamu juga. Oke, Fatin? Oke, siap. Izin bertanya Kak, dari Rama Aziz Wibowo, untuk program data science dan analis, untuk waktu pembelajarannya bagaimana? Apakah Zoom setiap hari atau bagaimana Kak? Nah, kalau untuk DSDA itu sendiri, kita akan belajar untuk sinkronusnya 3 kali dalam seminggu ya teman-teman. 1 kali pertemuan itu sekitar 2 sampai 3 jam. Itu untuk pertemuan sinkronusnya. Nah, selebihnya untuk asinkronusnya nanti akan kemungkinan akan setiap hari gitu ya. Karena asinkronus itu kan berupa teman-teman bisa belajar mandiri, baca dari modul-modul yang kami berikan, kemudian ada tugas juga, ada kuis juga. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di luar jam kelasnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, dari Fauzi Ihwanul Ihsan, izin bertanya untuk LOA itu nanti dapat atau enggak ya? LOA dapat ya, tapi setelah program berlangsung teman-teman. Jadi mohon bersabar karena LOA itu teman-teman akan dapatkan setelah program berlangsung. Izin bertanya Mas, apakah ada kemungkinan untuk PKL di Mitra ini? Kalau kita ngomongin kemungkinan pasti ada teman-teman ya. Bahkan bukan PKL, teman-teman bisa berkesempatan untuk diinterview dan di-hire langsung oleh mitra kami, baik itu mitra dari Stellaret ataupun dari Terra itu sendiri gitu ya, memungkinkan sekali. Jadi teman-teman kita lihat apa namanya terindikasi jago gitu ya atau apa gitu, ada kemungkinan teman-teman akan bisa bergabung dengan kami ataupun Terra AI. Izin bertanya untuk data science atau analis, apakah ada materi tentang machine learning? Ada ya teman-teman ya. Machine learning ada. Merupakan bagian dari modul yang akan kami deliver ke teman-teman semua. Untuk peserta merupakan peserta peralihan dari Genius, apakah akan ada perbedaan pelajaran? Oh tentu tidak teman-teman ya. Tenang aja, karena proses offering masih berlangsung juga sampai dengan tanggal 19. Jadi bagi teman-teman yang baik itu peralihan atau yang tidak peralihan itu akan belajarnya akan sama. Gitu. Izin Kak bertanya, berapa kuota beasiswa sertifikasi itu apakah setiap program mendapatkannya atau ada ketentuan juga? Ada ketentuannya teman-teman ya, yang pasti teman-teman yang memang mengikuti dari awal sampai akhir dan juga berprestasi itu ada kesempatan gitu. Untuk kuotanya belum bisa kami spill sekarang ya teman-teman ya. Nanti tunggu tunggu program berlangsung. Untuk jadwal pembelajaran full 1 minggu atau tidak? Tidak full 1 minggu ya teman-teman ya. Kalau kelas online-nya itu, kalau dari AI tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kris, kalau untuk DS sendiri, DSDE itu kurang lebih 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, kurang lebih 2 sampai 3 jam. Izin bertanya kan untuk tugas nanti sehari-hari itu akan diberi kuis atau berbasis pelajaran proyek? Gitu, ada yang kuis, ada yang berbasis pelajaran proyek, teman-teman.
Kalau untuk yang DS dan DE, kalau dari AI gimana, Mas Kris? Kita Tugas fokus sehari-harinya itu sifatnya seperti apa? ke project 100%. Kalau ada pun 90%, 10% pun juga kalau ada cuman lebih ke tutorial aja sih buat tes pengertian. Tapi sisanya kita benar-benar fokus ke portfolio building, teman-teman. Project team. Oke, siap, siap. Oke, siap, Mas Kris. Izin bertanya, Kak, terkait dengan proyek yang akan dikerjakan nanti, bagaimana jika teman kelompok tidak dapat membantu secara maksimal sehingga proses pengerjaan proyek itu sendiri terhambat? Nah, kalau ini balik lagi ke teman-teman ya, gitu. Teman-teman boleh boleh banget untuk tidak mencantumkan nama teman-teman yang menghambat tersebut, gitu ya, supaya proyek tersebut tetap bisa berjalan, gitu. Nanti dari kami mungkin dari mentor akan ada teguran ke mahasiswa tersebut gitu ya. Kalau memang mahasiswa tersebut tidak bisa kami approach lagi ya sudah gitu. Berarti memang teman kalian yang menghambat tersebut tidak mendapatkan nilai dari kami. Kurang lebih seperti itu sih. Balik lagi kurang lebih kayak kuliah biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada salah satu individu yang menghambat gitu teman-teman boleh banget tidak libatkan dia gitu dengan konfirmasi ke pihak kami gitu supaya nanti kami catat namanya siapa kemudian kami tidak akan berikan nilai ke mahasiswa tersebut gitu teman-teman. Oke, izin bertanya untuk data science apakah ada aplikasi tertentu untuk kami install? Terima kasih. Oke, untuk DS DS data science dan analytics sendiri teman-teman, kita akan belajar mulai dari database. Database itu kita gunakan PostgreSQL. Kemudian kita akan belajar mengenai data integrasi menggunakan Pentaho Data Integration, teman-teman. Kemudian untuk visualisasinya kita gunakan Tableau. Dan untuk machine learningnya kita akan gunakan Python. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk yang DS DSDA. Untuk Python-nya sendiri nanti kita akan gunakan yang Google Colab, teman-teman. Untuk program DE kira-kira spek laptop yang dibutuhkan apa aja ya, Kak? Nah, untuk spek laptop itu minimal banget, teman-teman. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa minimal RAM-nya 8 GB. Itu supaya bisa apa namanya ngebantu teman-teman supaya ngerjain menjalani programnya itu lancar. Kalau misalkan nggak ada yang 8 GB ya diusahain teman-teman ya diusahain. Kalau memang nggak bisa teman-teman bisa bisa cek di device-nya teman-teman bisa hapus dulu beberapa aplikasi yang memberatkan gitu ya supaya teman-teman bisa mengikuti program secara lancar gitu. Tapi ada beberapa juga yang memang basisnya cloud gitu. Cuma untuk beberapa aplikasi yang memang harus diinstal, memang perlu diperhatikan hal-hal tersebut teman-teman. Izin bertanya untuk final projectnya individu atau kelompok? Kelompok ya teman-teman ya final projectnya. Di AI juga kelompok ya, Mas Kris ya? Iya, di AI juga kelompok. Oke, izin bertanya dalam modul pembelajaran data science yaitu ada deep learning dalam algoritmanya tercantum RN, CNN, dan LSTM. Apakah nanti akan belajar juga terkait algoritma ANN? Nah ini nanti ini sudah masuk detail banget ya teman-teman ya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi apakah belajar juga terkait algoritma ANN ya. Gitu. Kalau izin bertanya untuk korban jenis itu pengalihannya menunggu dari pihak kampus mereka atau dari pihak Mitra itu sendiri mohon bantuannya soalnya bingung Kak. Kita juga lagi nunggu dari pihak kampus merdekanya teman-teman teman-teman yang peralihan dari Zenius gitu ya. Mungkin Mas Yoga bisa bantu jawab. Ya, untuk teman-teman yang dari Zenius itu kita udah ada di sini ada berapa teman-teman dari Zenius boleh angkat tangan? Okay. Boleh Raise hand. raise hand atau boleh absen di kolom chat. Ya, jadi apa namanya? Kita ada terus komunikasi sama tim MSIB-nya.
Dan apa namanya dari mereka nanti akan langsung masukin data teman-teman. Kemarin kan teman-teman udah masukin datanya ya, udah masukin data kalian kalau milih seller rates gitu. Kemudian setelah milih seller rates juga kita juga udah dapat data teman-teman, makanya kita bisa kontak teman-teman gitu. Nah, kita lagi masih nunggu proses dari kampus Merdekanya untuk nama teman-teman itu bisa masuk ke dalam nama pesertanya gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang di Genius kemudian sebelumnya pernah apply ke Celerates itu bisa kita kirim offering lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tidak apply ke Celerates pada awal sebelumnya, itu yang kita masih nunggu dari pihak kampus Merdekanya. Oke. Kabar terakhir bolanya masih di tangan kampus Merdeka ya, Mas Yoga ya. Itu. Jadi teman-teman mohon bersabar menunggu karena kita juga lagi nunggu nih data teman-teman bisa kita offer gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk oke. Sampai mana tadi saya bertanyanya ya? Bacain pertanyaannya ya. Sampai Muhammad Ghazi kayaknya, Mas Muhammad Ghazi ya. Oh iya, Muhammad Ghazi. Oke, izin bertanya kan untuk jadwal sinkronus bisa didiskusikan dulu dengan mentor atau nanti ada jadwal fixnya? Akan ada jadwal fixnya ya, Novita Amelia Rahmawati. Akan ada jadwal fixnya, jadi teman-teman tunggu launching jadwalnya gitu ya. Nanti akan ada onboarding juga, penjelasan terkait jadwal kelas dan mentor-mentor yang akan teman-teman kenalan gitu. Kemudian izin bertanya untuk data science nanti kelompoknya pilih sendiri atau dipilihkan? Itu kondisional ya teman-teman, ada yang dipilihin, ada yang nanti teman-teman pilih sendiri. Izin bertanya kak untuk materi apakah hanya tentang hard skill atau ada materi soft skill seperti critical thinking? Oke teman-teman, nah ini salah satu keuntungan yang akan teman-teman dapat juga sih ya di ketika teman-teman join di kami. Ini pertanyaan dari Nathanael Farendra Simbolon. Untuk materi soft skill nanti teman-teman akan dapat juga, gitu ya, karena tadi sudah di show juga oleh Mas Yoga. Salah satu keuntungan yang bisa teman-teman dapat itu adalah kelas soft skill, mulai dari public speaking, CV preparation, gitu ya. Kemudian adalah skill komunikasi juga gitu, public speaking dan lain sebagainya itu akan teman-teman dapatkan juga. Gitu. Tenang aja teman-teman. Kita akan belajar semuanya. Yang penting teman-teman jangan bosan untuk belajar. Oke, izin bertanya Kak, misal di silabus AI disediakan satu mata pembelajaran itu bobotnya 2 SKS dan ada yang 1 SKS. Apakah kita harus menyesuaikan bobot SKS mata pembelajaran di silabus dengan SKS mata kuliah kita di kampus, Kak? Soalnya SKS kampus kebanyakan 3 SKS dan 2 SKS saja, Kak. Dan bagaimana jika SKS konversi kampusnya itu nggak nyampe 20 SKS? Nah, silakan teman-teman diskusikan ke dosen pembimbing masing-masing ya. Bobot SKS yang kita sediakan di silabus itu nggak saklek, nggak kaku gitu ya. Itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kampus masing-masing. Coba teman-teman diskusi dengan dosen pembimbing di kampusnya supaya konversinya itu bisa sesuai dengan mata kuliah yang relevan dengan jurusan teman-teman. Gitu. Kalau misalkan setelah dikonversi nggak nyampe 20 SKS. Nah, teman-teman boleh banget ngambil apa namanya mata kuliah tambahan selain di studi dibanding ini supaya melengkapi SKS yang kurang tersebut. Gitu teman-teman terkait SKS ya. Izin bertanya Kak, kalau misalkan pahit-pahitnya jam belajar via video conference dari student loret bentrok dengan jam kuliah yang tidak terkonversi, bagaimana Kak? Nah, ini boleh ya, boleh teman-teman untuk izin tidak mengikuti gitu ya, karena memang setelah kelas berlangsung pun video recording itu bisa teman-teman dapatkan untuk teman-teman bisa belajar kembali gitu. Tapi catatannya dihimbau bagi teman-teman itu kehadiran minimal 90%. Supaya nanti sertifikat teman-teman bisa kami berikan.
gitu teman-teman. Itu boleh banget kok gitu. Tinggal pinter-pinter teman-teman ngatur waktu teman-teman ya. Gitu kalau ada yang bentrok diinfokan dari jauh-jauh hari gitu supaya teman-teman mentor nanti bisa nyatet nama teman-teman yang memang berhalangan hadir di jam belajarnya. Seperti itu teman-teman. Ada lagi teman-teman? Nggak ada yang on mic nih dari tadi nih. Boleh dong ada yang on mic itu nanyanya. Oh iya teman-teman, dapat salam dari Mas Kris tadi. Beliau kebetulan ada meeting jam 3 gitu, jadi live duluan. Bagi teman-teman yang memang masih penasaran terkait AI, boleh banget nanya lewat grup ya. Kebetulan Mas Kris juga sudah ada di grup kita, grup mahasiswa aktif gitu ya. Dan bagi teman-teman yang dari Zenius dan mau bertanya tentang AI, itu boleh banget nanya ke teman-teman dari Salaret yang sudah ngontak ke teman-teman ya. Boleh banget nanya ke situ, biar nanti dijawab. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Boleh. Mau tahu dong teman-teman, semua di sini yang join di sini jurusan apa sih? Boleh tulis di kolom chat nggak? Aku mau tahu dong teman-teman jurusan apa nih yang ada di sini? Sistem informasi. Matematika FNIPA, perpustakaan, matematika hukum, wah ada yang dari hukum, keren banget kamu. Statistika, ada dari kafe fisika, mantap, mantap. Oke. Sisfo. Sisfo itu apa ya? Ada yang dari Sisfo. Fisik A ya. Kenapa kamu kasih spasi? Fisik A. Informatik, teknologi informatik. Oke, mantap, mantap. Variatif sekali ya. Jurusan-jurusannya keren, keren, keren. Kalau domisili teman-teman di mana sih? Coba dong, sejauh mana jangkauan acara kita siang hari ini nih? Ada yang dari luar Jawa atau enggak? Semarang, Cikarang. Wah, Cikarang, Depok. Halo Depok, aku juga orang Depok kebetulan. Pamulang, Jepara, Manado, Purwokerto, Mataram, Kalimantan Selatan. Wih, mantap. Tanjung Barat, oke, Jakarta Selatan, Pasuruan. Oke, BTW, Seleret ini kantornya ada di Jakarta Selatan, teman-teman. Kalau teman-teman yang domisilinya di Jakarta Selatan, boleh banget main ke sini. Nanti kita ngobrol langsung. Cikarang mana bro? Wah ada yang ada ketemuan tuh. Cikarang mana bro? Ketemuan di SGC. SGC itu apa ya? Kayak pusat belanja gitu, Pak. Oh iya, kepanjangannya apa tuh SGC? Central Grosir Cikarang, Pak. Oh, itu temannya PGC ya, Pusat Grosir Cililitan. Mungkin, Pak. Adik Jangan abang itu, tahu. Pak. Oh, dia bang, mantap, mantap. Eh, jangan panggil saya Bapak dong. Oke. Cikarang, siapa yang rumahnya dekat SGC? Wah, mantap nih. Orang-orang Cikarang. Bogor, Riau, Pekanbaru. Halo, Pekanbaru, Kalimantan Selatan. Halo, Kalimantan Selatan. Mataram, Semarang, Cirebon, Purwokerto, Bandar Lampung. Condet. Waduh, ada orang Condet nih. Huh? Tangerang Selatan, Malang, Jogja, Kalsel, Samarinda, Planet Bekasi. Wow, mantap. Wih, banyak juga orang Depok nih. Aku orang Depok. Halo guys, orang Depok. Depoknya di mana tak kalian? Ini betul, teman-teman yang di sini udah jadi mahasiswa aktif atau jadi mahasiswa aktif di Celerates atau kayak tadi yang Zenius atau masih bingung nih mau terima offering atau enggak atau rata-rata udah mahasiswa aktif ya? Sudah Sudah aktif, aktif. oke. Selain dari teman-teman Genius, sok. Cung. Kalau sudah aktif, kita bakal sering-sering ketemu berarti nanti. Iya, betul. Lama satu semester ini. Masih menunggu MBKM dari Genius. Oke, harap bersabar ya teman-teman, peralihan dari Genius. Ya.
kita juga make sure terus kok setiap hari ke pihak kampus Merdeka nih bagaimana status teman-teman yang dari Zenius supaya bisa cepat-cepat kita ajak join di grup mahasiswa aktif. Udah seperti satu keperalian, nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Sudah terima offering. Masih bingung, Kak. Kenapa bingungnya Gilbert Napi 20? Masuk grupnya gimana, Kak? Rama Aziz, kamu sudah menjadi mahasiswa aktif belum? Sudah accept belum? Nah, kalau sudah ditunggu aja, nanti kamu akan ada di invite. Betul. Jadi biasanya gini, Betul. teman-teman yang mungkin baru accept gitu ya, atau baru menerima offering dari platform, mungkin menerimanya itu di pagi hari gitu ya. Jadi nanti kita baru akan masukin teman-teman itu di sore harinya, atau baru besokannya gitu. Jadi yang hari ini menerima itu mungkin, jadi kita pull semua di sore gitu. Nanti teman-teman di sore akan dapat link dari Mbak Vira untuk join ke grup mahasiswa aktifnya gitu. Betul, betul, betul. Yang peralihan dari Zenius belum bisa masuk grup. Belum, belum ya, Belum. Pradita. Kita juga pengennya udah bisa masukin kok. Iya, benar. Tapi Kita udah ngebet takutnya banget nih. betul. Ngebet banget biar teman-teman bisa join ke kita nih. Tapi memang dari pihak kampus Merdeka juga belum ada info lebih lanjut ya, Mas Yoga ya. Ya, tapi sejauh ini semuanya masih positif, jadi masih sesuai arahan dari kampus Merdekanya, belum ada isu-isu kayak oh nggak bisa atau apa segala macam gitu. Jadi sejauh ini kita masih menunggu dan informasi dari kampus Merdekanya atau dari MSIB-nya ke Mitra juga itu masih positif gitu. Dapat email tanggal berapa? Nah ini jadi banyak ininya nih apa namanya banyak. Skemanya yang mungkin bisa terjadi gitu ya buat teman-teman yang dari Zenius, bisa aja nanti teman-teman kita dapat kita diperboleh dari Mitra gitu ya, diperbolehkan untuk mengirim kembali offering ke teman-teman gitu ya. Kemudian nanti teman-teman yang menerima kemudian nanti akan sama sama teman-teman yang lain gitu yang menerima kemudian jadi mahasiswa aktif kemudian nanti bisa kita masukin ke dalam grup. Tapi ada juga skema yang Kampus Merdeka sempat diskusi dengan kita bahwa nanti teman-teman akan diberikan 6 pilihan programnya Celerates gitu. Jadi nanti teman-teman mau pilih program yang mana? Kemudian nanti setelah teman-teman apa namanya oke dengan salah satu program dari Celerates, nanti teman-teman akan langsung jadi mahasiswa aktif. Nah, jadi sebenarnya masih banyak apa namanya skenario-skenario yang masih mungkin dan kita sebagai mitra juga kita masih belum tahu nanti pastinya akan seperti apa gitu. Tapi kalau dari kita masih nunggu dari pihak kampus Merdekanya. Sejauh ini kita masih mengikuti aja gitu ya dari kampus Merdekanya akan seperti apa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa secepatnya teman-teman bisa jadi mahasiswa aktif gitu ya dan teman-teman bisa dapat kejelasan gitu ya untuk di studi independennya untuk programnya yang ada di Celerates gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga menjawab nih buat teman-teman yang memang dari Zenius. Saya kemarin memilih dari 6 program itu, Kak, email dari MBKM. Oh, berarti udah dikirim ya. Jadi kalian udah dikirim 6 program yang ada di Celerates, kemudian kalian udah milih salah satu ya. Oke. Ya, Oke. berarti mungkin bisa skenario yang kedua kayaknya. Harusnya iya, jadi siapa ini? Viviana. Tadi ya, jadi antara tadi kalian nanti misalnya tadi misalnya Mas Pradita Praditya itu milihnya AI gitu ya, kemudian Mbak Viviana juga milih AI. Apakah nanti ada offering dari Mitra atau dari Celerates ke kalian untuk program AI? Kemudian nanti kalian akan terima offering itu atau nanti kalian akan langsung masuk? Karena kan sebenarnya kalian kan sudah jadi mahasiswa aktif ya di Mitra Zenius gitu. Jadi kayaknya akan pun ditarik ke Celerates juga akan langsung jadi mahasiswa aktif. Harusnya sih seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman milihnya AI atau milihnya data science atau mungkin UI UX itu bisa langsung jadi mungkin nanti akan jadi mahasiswa aktif di
apa namanya programnya. Iya, kita tiap hari siapa kita tiap hari follow up ke kampus Merdekanya gitu ya. Jadi kalau ada update terbaru pasti aku langsung info sama Mbak Fira gitu ya. Nanti Mbak Fira yang akan bantu informasi ke teman-teman semua. Betul. Teman-teman juga mungkin bisa cek berkala juga ya, mungkin tiap hari juga boleh gitu. Supaya kita juga belum punya tanggal pasti ya Mas Yoga ya. Iya. Jadi kita sama-sama cek berkala terus ya teman-teman ya. Nanti kalau memang kita dapat info duluan, pasti akan kita hubungi teman-teman semua melalui Mbak Fira. Ari Lasso gozaimasu. Kok Ari Lasso sih? Bukan dong. Tadi ada yang nunggu dapat offering Noval Rizkiana. Kamu belum dapat offering Noval Rizkiana? Atau gimana nih maksudnya nih? Kalau kamu belum dapat, langsung kita kirim nih sekarang nih kalau mau. Oke, teman-teman. Nih, ada yang mau ketemuan kayak nih, yang rumahnya dekat SGC tadi. Rame ya yang itu ya. Iya, Ternyata betul betul. satu komplek ya. Yang Cikarang cepet banget bondingnya, mantap betul. Nathanael dari mana nih? Dari Cikarang juga atau bukan? Nathanael. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Terkait tentang programnya atau apa gitu. Atau teman-teman masih mau liburan dulu gitu. Sekarang teman-teman masih libur atau gimana sih? Udah libur atau masih pulang atau gimana sih? Oh, Nathaniel dari Semarang, Mas. Masih, masih libur. Udah libur atau masih ujian? Baru masuk, baru mau Lagi UAS, UAS. libur, masih ujian, sudah Sedang libur. ujian akhir. Lagi ujian akhir, belum libur, udah libur. Wah, variasi banget ya. Udah libur, sudah libur, Kenapa udah libur. kalian nggak seragam aja sih, libur-libur semua atau masuk-masuk semua gitu, nggak bisa ya? Gak bisa, Mas. Tergantung kampusnya. Masih ujian, wah semangat banget. Semangat ya. Wah, semangat banget. Semangat yang masih ujian. Mudah-mudahan ujiannya lancar. Terus nanti IPK semester ini bisa bagus. Aku sebelumnya pernah apply ke Celebrate ya teman-teman ya. Oke. Celebrate dan dapat offering waktu itu tapi nggak aku ambil. Nah, ini pilih Stores lagi nggak ada masalah kan ya Kak nantinya. Selagi kamu belum nolak gitu ya, itu masih bisa pasti pasti bisa kami kirim lagi kok. Gitu. Kalau kalau kasusnya kalau case-nya tidak diambil Itu itu masih pasti bisa. akan kita kirim lagi. Tapi kalau case-nya sudah menolak, itu agak panjang ya, dan agak banyak melibatkan lah gitu. Jadi harus ada ke pusat bantuan gitu. Betul, betul. Nanti Noval kelas, Rizkiana, kamu nah, program apa? Kelas apa? Mungkin nanti bisa bisa kita bantu cek. Nanti jadwal kelas artificial intelligence kapan dibagikannya, Kak? Oke, soon ya. Akan secepatnya kami bagikan setelah soon ini ya, secepatnya. setelah seleksi selesai. Oh, kamu ambil AI. Oke, nanti aku bantu cek ya Noval Rizkiana ya. Sebelumnya udah ada yang pernah ngechat kamu belum Noval Rizkiana dari Celerets? Sudah, Kak. Nah, coba kamu kontak PIC tersebut ya. Supaya Ya, nanti dikontak lagi, betul kita diminta. coba. Kak, aku mau minta offeringnya gitu. Oke, iya. Supaya kita bisa ngecek juga data kamu. Statusnya sekarang udah di mana gitu. Kak, aku mau tanya nanti jadwal kelas data engineer itu kapan dibagikannya ya? Oke, soon juga ya menyusul ya setelah ini ya, setelah mungkin akan kami bagikan setelah proses offering selesai setelah tanggal 19 Januari. Karena kita kan juga sambil menunggu nih teman-teman yang dari jenis juga belum masuk ke kita gitu ya. Kita masih menunggu kabar dari Kampus Merdeka. Terus ada beberapa juga yang memang belum accept gitu ya. Masih ada proses offering ini masih ada sampai dengan tanggal 19 Januari. Jadi mungkin terkait jadwal fixnya akan kami share setelah tanggal 19 Januari, teman-teman.
ada kemungkinan kami keterima. Sejauh ini belum ada informasi terkait perpanjangan ya. Jadi kami masih ikutin jadwal awalnya sampai dengan tanggal 19. Nanti pasti kami akan call up terus pihak Kampus Merdeka. Kita akan tagih terus. Mana nih teman-teman dari jenis sebelum masuk nih, kita akan tagih terus pasti. Gitu. Izin bertanya Kak, jika jurusan asal di kampus sama sekali tidak berkaitan dengan studi independen yang diambil setelah AI, apakah memang bisa ke kartu SKSE nanti ya Kak? Nah, Gilbert Napitupulu, terkait ini kami nggak bisa memastikan ya, Gilbert ya, balik lagi silakan kamu coba tanyakan ke pihak kampus gitu ya. Syukur-syukur bisa ada yang dikonversi, kalau memang nggak ada, kamu bisa bisa tetap ikut kelasnya gitu, kamu ikut belajar di kelas gitu supaya nggak ada salah juga kamu menambah skill di luar jurusan yang kamu ambil. Gitu Gilbert. Data Engineer Jaya-Jaya, waduh, ini udah kayak slogan itu apa? Apa klub motor ya? Motor. Ya, jadi Jaya-Jaya. untuk teman-teman yang punya concern di bagian konversi SKS itu balik lagi itu apa ya keputusannya ada di kampus teman-teman masing-masing. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa berdiskusi gitu ya sama dosen-dosen di kampus biar teman-teman bisa dapat pegangan gitu apa namanya. Ya bisa dapat pegangan kalau 20 SKS ini benar-benar bisa dikonversi gitu. Kalau dari kami hanya mengikuti apa yang sudah kami bawa dari batch-batch sebelumnya gitu. Jadi kami diminta untuk menyiapkan kurikulum yang berbasis sesuai dengan kebutuhan kampus yaitu 20 SKS, kemudian nanti berapa jamnya, kemudian dari berapa modul itu berapa SKS dan per modul itu berapa jamnya itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh Kampus Merdeka agar memudahkan pihak kampus untuk mengkonversi gitu. Tapi balik lagi pun dari Kampus Merdekanya juga banyak menghimbau gitu ya ke teman-teman universitas bahwa yang mahasiswa ikut di studi independen ini juga atau yang lainnya apa studi independen atau magang itu benar-benar bisa dibantu gitu dari sisi konversi SKS-nya. Artinya dimudahkan gitu ya buat teman-teman yang memang pengen coba apa di dapat pengalaman langsung dari industri gitu sih. Jadi balik lagi buat teman-teman yang concern di apa namanya konversi SKS dari kita semaksimalnya kita bisa kita akan kasih dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh silabusnya, teman-teman butuh apa namanya detail pembelajarannya, kemudian outputnya akan seperti apa itu monggo gitu, teman-teman bisa minta, nanti kita bisa siapkan biar lebih mempermudah gitu ya buat teman-teman dapat konversi SKS-nya. Betul, intinya ketika teman-teman udah join ke kita saling support ya teman-teman ya, kita akan support apa yang teman-teman butuhkan dari kampus, dan teman-teman juga kalau bisa support kita juga nih supaya programnya kita bisa berjalan lancar. Oke, ada pertanyaan nih Fozan Rizky Ardiansyah, izin bertanya kalau untuk sistem belajarnya data science full online saja atau ada offline juga seperti bootcamp? Untuk Kampus Merdeka ini kita full online ya Fozan ya, karena kayaknya kurang memungkinkan kalau kita mau ngadain offline gitu, karena tadi melihat Betul. domisili teman-teman semua dari hampir dari seluruh Indonesia ada di sini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggal di daerah Jakarta Selatan, boleh banget main ke kantor kami biar kita bisa ngobrol langsung, nanti ketemu saya, ketemu Mas Yoga, ketemu trainer yang lainnya, ketemu developer developer lainnya, supaya teman-teman kali aja kepo nih kehidupan developer tuh apa aja sih, ngapain aja gitu. Boleh banget itu. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanya? Kita tutup di 3:30 kali ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih mau tanya, boleh banget. Tanya yuk, tanya yuk. Di sini ada slogan dari Praditya Aswangga, data science unch unch unch. Bacanya kayak gitu ya, Praditya ya. Data science unch unch unch. Yang AI nggak ada yang mewakili, nggak ada yang mewakili nggak? Apa slogannya kira-kira buat AI? Tadi data engineer jaya-jaya, data science unch unch unch. Nah, yang AI belum keluar nih. Iya, yang AI sok atuh. Oke. Ada yang mau on mic? Boleh banget.
cerita dong kenapa kamu milih Celerate, kenapa milih program misalkan data science. Ada yang mau cerita nggak? Satu orang aja. Sambil nunggu 3:30 nih sebelum kita tutup. Ayo teman-teman, atau mau ditulis di kolom chat, kenapa sih teman-teman pilih program itu? AI, I love you, mantap. Keren. Ini tolong dibawa terus sampai kelas mulai ya nanti ya. Jadi nanti kita sampaikan ke tim trainernya kalau udah ada apa slogan. Ah, itu yang isi juga bukan mahasiswa tuh. Enggak, bukan. Itu tim. Jadi Iya, kenalin ini dulu Mas Angga ternyata. nih. Ini Mas Angga juga tim mentor ya, guys. ANG itu tuh bohong, itu bohong, itu bukan mahasiswa guys, itu tim Celerate guys. Ini dia kan Tapi gue banyak yang cerita like, banyak yang kepingin ngasih banget reaction. abis ikut yang data science lanjut cyber security. Gimana tuh Mas Uta, ada pertanyaan? Apakah Oke, sudah apakah terbuka? Celerate menyediakan bootcamp? Kak, kepingin banget habis ikut yang data science lanjut cyber security. Wah, gimana nih ya? Celerate kebetulan pernah ya, Bootcampnya ada, pernah mengadakan betul. bootcamp offline gitu ya. Tapi sejauh ini bootcamp yang kami buka itu dari tahun 2018 itu seputar data data analis, data engineer gitu teman-teman. Kalau untuk cyber security sejauh ini kami buka di kelas kampus Merdeka saja teman-teman. Gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti Celerate mengadakan bootcamp untuk cyber security gitu. Intinya kemungkinan ada gitu. Jadi teman-teman silahkan kepoin lah melalui sosmed kami. Udah pada follow belum nih sosmed Celerate? Nah, Ada ya. dua, ada Ya. celerate.id dan Dan ada Celerate celerate.school. School. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lanjut ke bootcamp gitu, nah Celerate itu punya yang tadi sempat saya ceritakan di awal gitu, kita punya Celerate Acceleration Program dan itu masih tetap kita bawa sampai sekarang. Cuma modelnya sekarang sudah berubah. Jadi Celerate Acceleration Program ini nanti akan langsung nempel ke industri ya, teman-teman. Jadi kayak kemarin gitu kita kerjasama dengan Astra, kita buat bootcamp, kita cari mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus gitu first grade, kemudian kita masukkan ke dalam bootcamp selama 3 bulan gratis gitu ya. Setelah setelah bootcampnya selesai, teman-teman akan langsung di deliver atau langsung bertugas di Astranya gitu atau kliennya Celerate gitu selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun nanti teman-teman berkesempatan juga untuk di hire langsung gitu sama pihak kliennya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah lulus dan teman-teman ngelihat ada Celerate Acceleration Program gitu ya, iklan gitu, itu teman-teman kalau bisa ikut ikutin aja gitu ya. Apalagi teman-teman udah dapat basicnya nih dari kampus Merdeka, itu bagus banget. Yang tadi saya bilang semua bootcampnya itu gratis gitu, yang bayarin tuh nanti udah dari Celerate gitu. Tapi memang slot yang kita buka untuk apa namanya Celerate Acceleration Program atau CAP itu memang nggak banyak sih, hanya mungkin paling banyak itu 20 orang gitu ya dalam satu kali batch gitu. Dan itu Oke, bervariasi. siap-siap. Oke, ternyata masih ada pertanyaan nih, Mas Yoga nih, dari Muhammad Arifat. Izin bertanya, Kak, untuk materi database dan SQL itu pakai BigQuery kah atau pakai MySQL? Nah, di DS ini nanti kita pakainya PostgreSQL ya, teman-teman ya. Untuk servernya nanti diusahakan gunakan GCP. Itu. Kemudian, ambil DE karena kata temen DE sulit. Wah, kata siapa tuh? Kata siapa DE sulit? Itu kata teman saya karena DE lebih advance. Iya, siap lagi MTK-nya juga harus kuat. Kata siapa DE sulit? Semuanya sulit. DE ngambil DE karena kata teman DE sulit. Kalau DE kan ke arah peminatan RPL bukan SIKA. Kalau DS kemana? Udah paling benar ngambil informatika. Kalau DS itu lebih kepada nanti kita akan coba buat buat model ya teman-teman ya kalau DS ya. Jadi ada data gitu ya, ada data kemudian data tersebut kita olah
Kemudian dari data tersebut kita bisa memperoleh prediksi menggunakan model yang kita yang kalian bangun melalui proses pemodelan tersebut. Gitu, nggak ada yang gampang. Betul, nggak ada yang gampang. Kalau gampang mah tinggal rebahan doang. Rebahan gampang. Izin mau bertanya lagi kak, kalau data engineer itu ada belajar jaringan juga nggak kak? Lagi rebahan tuh, gampang nggak Saiful Anwar rebahan? Gampang. Oke, data engineer belajar jaringan juga nggak kak? Sejauh ini sesuai dengan silabus nggak ada ya teman-teman ya di jaringan. Gitu. Jadi teman-teman bisa bisa baca silabusnya juga gitu apa aja yang akan kita pelajari. Terkait tools-toolsnya sendiri, kalau tadi DS sudah saya sebutkan, mulai dari database-nya kita pakai Postgre, kemudian ada Pentaho Data Integration, ada Tableau, dan juga ada Python. Sedangkan untuk DA itu sendiri, kita pakai Hadoop, PySpark, kemudian Airflow, dan teman-temannya. Susah semua, Mas, kayak ngelupain dia, ya Allah, Fauzi Ikhwanul Ihsan. Semoga kamu bisa dimudahkan ya untuk ngelupain dia. Kita harus yakin seperti Ainul yakin. Betul, kita harus yakin. Hakul yakin. Buat silabusnya, lihat gimana ya. Raffi Muhammad Nabil, kamu sudah menjadi mahasiswa aktif belum? Sudah tergabung di grup belum? Silabus sebenarnya di platform Kampus Merdeka ada juga ya teman-teman ya. Itu list yang ada di platform Kampus Merdeka itu merupakan silabus yang Akan kita dibawakan akan nanti. deliver ke teman-teman semua. Kalau sudah masuk grup malah harusnya sudah di-share sih sama sama Kavira ya. Betul, nanti penginstalan aplikasi akan ditutorin sama mentornya. Iya, betul. Akan ditutorin. Atau kalau memang udah pernah udah bisa boleh banget juga duluan juga boleh. Tapi bagi yang belum pernah gitu ya. Coba-coba boleh gitu tapi hati-hati gitu. Nanti pasti akan kami tutorin juga kok. Gitu, jangan khawatir. See you guys. Nah, udah deh gak sabar mau lihat teman-teman semua. Terditya Suangga. Oke, teman-teman, berhubung sudah menunjukkan jam 15.30, kita tutup ya sesi Q&A kali ini. Gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah join. Thank you Mas Yoga yang udah join juga ke acara di siang hari ini. Thank you. Buat teman-teman yang dari Zenius, mudah-mudahan akan ada kepastian dalam waktu dekat ini, gitu ya. Supaya kita bisa langsung join bareng ke grup untuk teman-teman yang dari Genius. Untuk teman-teman yang sudah aktif, see you di pembelajaran nanti gitu. Untuk yang DSDE khususnya akan mungkin akan sering ketemu saya gitu dengan Mas Yoga juga gitu. Jangan bosan-bosan gitu. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama sampai dengan akhir program gitu. Akhir kata, thank you buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab atau terlewat, itu boleh banget kalian tanyakan juga lagi di grup ya teman-teman atau melalui PIC yang sudah kontak ke teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you.